Ya. Ya. SCC tidak ada karena kemarin saat beli baterai lipo ternyata tiba-tiba SCC sejitu umat langsung mati. Akhirnya terpaksa kita menggunakan SCC. Jadi langsung saja dari panel masuk ke modul SMH604. Dari SMH604 langsung ke baterai. Gak tahu ini nanti apakah dampaknya merusak baterai atau bagaimana. Tapi ini jangan ada yang ikut karena ini sudah berjalan baru sekitar 1 minggu. Ini dalam keadaan darurat saja. Karena untuk beli ini ataupun beli step down yang 30 ampere kemarin coba-coba browsing di online ternyata harganya sekitar 500. Nah, karena budget kita belum ada, jadi terpaksa kita gunakan atau manfaatkan yang ada saja dulu sambil melihat perkembangan. Semoga saja tidak ada masalah, karena itulah dari tempat ini terlalu jauh. Apa-apa kalau mau beli harus ke Jawa dulu, sedangkan saya berada di Kalimantan Selatan dan bagian ujung di Sungai Tengah, tepatnya di Badabai. Jadi apapun kalau mau beli perlengkapan-perlengkapan PLTS terpaksa harus online dan membutuhkan biaya tambahan untuk ongkirnya. Jadi untuk panel 360 karena 120 WP kali 2 itu mereknya 2 merek Maison, satunya merek Sun Asia. Ini dapat kurang lebih 160 WP di jam 10 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan loadnya berada di 275. Jadi ini masih ada kerugian sekitar 100 watt. Jadi ada kerugian 100 watt. Ini buat teman-teman juga. Jadi ternyata bisa ya dari tanpa SCC, tapi tidak tahu nanti dampaknya, tidak tahu karena kita ini sistemnya cuma tawakal saja. Mudah-mudahan tidak ada terlalu banyak ataupun tidak merusak baterai, dan mudah-mudahan nanti secepatnya bisa ada rezeki untuk beli MPPT sehingga sesuai dengan anjuran dari teman-teman yang kita lihat di YouTube. Sedangkan ini memang tidak ada, kalau nggak salah tidak ada, belum ada yang seperti ini di YouTube. Mungkin karena risikonya ini terlalu besar atau bagaimana, jadi tidak ada orang yang melakukannya. Oke, ini saja dulu review dari kami. Tolong masukannya, berikan komentar dan masukan-masukan untuk kita saling berbagi. Kira-kira seandainya khususnya ini punya saya ini, karena untuk PPT nggak bisa, mungkin modul nanti, modul yang bagaimana yang lebih bagus untuk menggantikan CC untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.